gampang. Keduanya itu sedang, ketiganya itu angel, keempatnya itu ngajak gelut. Buatnya <laughs> ngajak gelut dan saya uh, gampang, sedang, angel itu bisa, Bro. Ada yang bisa lah paling enggak, yang enggak bisa cuman paling pun sikat sama apa itu saya lupa, sama yang gambar patung kayak gitulah. Enggak bisa. Lainnya saya bisa terus yang hat itu ya yang hat yang istilah berat itu hampir hampir bisa menyelesaikan tapi waktunya nggak cukup waktunya nggak cukup lah intinya seperti itu. Tetapi menurutku yang ini asik bro, yang ini asik beneran. Jadi dan secara umum CTF itu ya memang ternyata menyenangkan bro, menyenangkan. Jadi kalau anda atau instansi anda itu mengadakan CTF ya saya saya itu diajak lah biar nanti bisa dicarikan apa waktunya ya gitu loh biar bisa dicarikan uh, waktunya kan asik tuh bisa buat belajar ada contoh program ya ada contoh software atau contoh kasus yang bisa dipelajari cuman sayang ya kalau CTF itu nggak nggak dikasih itu ya nggak dikasih apa jawaban setelah mungkin CTF itu selesai kalau dikasih jawaban kan mending gue oh bisa gue sinau. Tapi ya nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa. Jadi di video ini saya akan membahas dua lah ya. Dua dari jawaban yang atau dari pertanyaan yang bisa saya jawab. Dari sekian yang bisa jawab, saya jawab akan saya bahas di sini dua kali nyerah. Karena yang lain menurutku kurang asik buat Terus itu pertanyaannya ada di internet. Pas ada di internet jadi satu sama itu web si web penyelenggaranya itu. Jadi lupa tidak ke kopi. Mungkin ada beberapa yang ke kopi nanti saya jelaskan kenapa itu jadi tidak asik lah. Kita masuk ke komputer ya bro. Kita masuk ke komputer. Uh, ini ya CTF dari TNI. Ini yang kemarin treasure itu. <tuh> jadi ini ada satu satu file yang di password dan untuk mendapatkan passwordnya itu kita itu harus men, apa ya mendekrip suatu string dan itu didekrip dengan kaisar chipper ya didekrip dengan kaisar chipper terus hasilnya uh, seperti ini ketika kita klik kanan open dengan notepad langsung ketahuan itu seperti itu terus sos ini yang web web ini jadi login bla bla sebenarnya yang membedakan ini apa CTF yang TNI dengan yang kemarin itu kalau yang web itu kita dikasih sosnya bro walaupun tidak semua tapi dikasih sosnya jadi kesulitan saya kan sebenarnya kalau web itu kita nggak ngerti karena kodenya itu kan ada di sana, ada di server kita nggak ngerti walaupun oke okay lah kalau yang udah biasa ngehack atau udah biasa ikut CTF atau udah ya mungkin udah terbiasa dengan hal hal seperti itu tapi ya itu kan butuh waktu ketika kita nggak punya sosnya ada banyak kemungkinan hal yang harus kita apa kita gunakan untuk mencoba istilahnya masuk ke server kalau ini kan kelihatan ada sosnya yang bisa kita buka dan itu ada di sini bro apa si flagnya itu ada di sini mana ya nah ini flag ya ada di sini kan kelihatan gampang itu kayak begitu loh bro kalau web itu kan langsung ya di sana kita nggak dikasih sosnya ya susah juga terus apa lagi ya kayaknya itu aja ya ini ada ada pattern yang suntruh decompile yang secret ini saya nggak ketemu caranya karena setelah di decompile isinya cuma seperti ini dan kita nggak saya tuh nggak ngerti ini maksudnya buat apa mungkin suruh dekrip yang ini ya tapi kan ini yang ini kan kita saya tuh nggak ngerti maksudnya gimana terus apa hubungannya dengan yang atas itu terus terang kalau saya nggak ngerti terus terang lah ya, ya saya nggak ngerti udah coba saya pelajari tapi nggak ketemu juga <tuh> itu terus apa lagi jawaban list ini apa oh ini untuk kemarin saya nyoba apa eh ngebrut ngebrut force tapi ternyata nggak nggak jalan ini yang pun cut ya kemarin eh nggak ini bukan ini pun cut ada di sana ada di servernya nggak nggak saya copy itu paling yang akan saya bahas di sini ada yang jambles sama yang rekurs rekursif ini ya jambles sama rekursif kalau yang jambles itu jelas ini jar ya berarti dibuat dengan Java kita coba jalankan dulu. Ini kan saya tadi sudah nyoba jalankan, kita masukkan karakter apapun. Oh no. Not good. Berarti ini salah ya. Kita bisa <tuh> untuk decompile ini bisa kita ke ini ya, Java Jar Decompiler. Saya menggunakan ini, kita choose file, kita upload. Ah, udah selesai. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya saya copy. Saya copy hasilnya, copy. Saya masukkan ke ini, Intelligent G. Intelligent G apa Intelligent G lah, pokoknya kayak gitulah. Saya next create <coughs> project hello world. Next uh, CTF test. Next close. <coughs> Oke, okay, kita masukkan ke sini kita paste ya kita impor yang ini tadi depan yang atas lupa oke nunggu ini sedang proses ya bro <coughs> ini kalau di run pasti error karena ini namanya masih jembles uh, filenya maksudnya filenya ini saya kasih nama jembles rename refactor rename file oke okay. Sudah ya <tuh> uh, kita coba uh, lihat dulu seperti apa ini main functionnya ya scanner bla 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 ini untuk ngambil ngambil itu mungkin ya ngambil apa harusnya di sini ya loket scanner ini untuk ngambil apa <tuh> inputan dari keyboard terus str jambless string yang dari sini yang kita inputkan. Ketika cek string 1 sama dengan string 2, string 2 itu adalah hasil dari jamless ya. Jambles itu yang ini ya, hasil dari jamless. <tuh> Ketika cek ya, ini cek ya. Ketika string 2, maksudnya yang ini yang hasil dari jambles itu adalah bad, maka oh no god, ya yes. ini yang intinya ini salah lah. Tetapi ketika good stuff ini akan masuk ke good job, ya akan masuk ke good job, hmm. oke okay, berarti yang harus kita lakukan adalah uh, mempelajari ini James, ini apa ya gitu loh, saya waktu itu kayak gini bro, saya print apa-apa ya bro, saya, saya bukan pemegang Java sih bro, System out, System out, print, CG ini maksudnya ketika ini siji keluar berarti ada kesalahan inputan di sini bro, yang di if yang ini itu seperti itu bro, saya itu melakukan semua ini, lorok teluk papat <tuh> String, do order string itu Parameter substring 05 Oke okay. 6 Nah kita coba mempelajari yang kelihatan dulu bro CG berarti ini Tidak sama dengan 0 berarti ini lengnya itu harus uh, Apa bro harus genap lengnya itu harus genap Jadi panjang karakternya atau panjang Stringnya itu harus genap equal lower case lower case itu berarti huruf kecil semua berarti harus genap huruf kecil semua jadi ketika lebih kecil dari 12 itu error dan ketika lebih besar dari 20 itu error juga berarti antara 12 sampai 20 eh ketika do string tidak sama dengan 3 do string itu apa do string itu karakter is digit oh ini itu bro apa ngecek apakah di string itu ada digit dan digit itu harus sama dengan tiga ya harus sama dengan tiga terus parameter chat art length key berarti ini harusnya diakhiri dengan karakter key uh, kalau ini do order string parameter string do order string substring berarti ini 5 ya bro 5 Karakter ke 0 Sampai karakter keempat Sama dengan str2 Str2 itu Dogo berarti harus diawali dengan Dogo itu seperti itu bro Kita coba ya Kemungkinannya ya Stringnya itu Dogo Diakhiri dengan Ki Antara 12 Sampai apa Antara 12 sampai 20 ya coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan harus ada 3 huruf oh 3 angka Ji, ro lu Ji, ro lu 4 6 7 8 9 10 11 12 oke ya bro jadi diawali dengan dogok ada 3 angka ya diakhiri dengan huruf apa uh, huruf q dan ada 12 sampai 20 karakter. Harusnya gitu masuk. Harusnya ini masuk, Bro. Kita run. Kenapa enggak mau, Bro? Aus, ah, enggak usah pakai itu, pakai ini aja. Kita masukkan paste. Good job. Nah, hmm, ya. Good job, Bro. Berarti masuk submit ini ya. Submit ini. Berarti yang jar sudah bisa kita selesaikan yang decompile yang apa ini? Yang apa sih jenengane? jembles sudah bisa kita dekompel. Oke bro, kita masuk ke yang kedua yang rekursif. Ini saya sudah masuk ke Linux ya, kita ls. Di sini ada rekurs, rekurs ya, kita jalankan rekurs. Namanya ini number ya. Hmm, salah. Not quit. <laughs> Not quit. Kita buka ini. Kita masukkan Rekurs ini ke sini ke oli seperti biasanya. Oke, kita ganti, kita tekan F5 untuk masuk ke si. Ah, oke, okay. ini berarti F4, Fm, V5. Kini ganti aja ya, bro. Rename, uh, nilai input. Oke, okay, ini V5. Ini ganti nilai rekur nilai rekursif ya. Berarti ini antara nilai input dengan nilai rekursif yang dihasilkan dari fungsi sum fungsi ini itu harus sama baru bisa masuk ke flag. Ini ini 10 ya, Bro. Kalau kita desimalkan ini 10 ya. Ini heksa kan AL. Kita desimalkan itu 10. Kita coba Uh, run bro kita coba run kita kasih ini dulu ya breakpoint di sini ya kita kasih breakpoint di sini kita run berat sum function itu ini bro sam function masuk apa uh, ininya 10 apa sih jenangnya bro uh, masuk sebagai apa sih kayak bro ya is pokoknya iki lah neng ini 10 ya if iki dan orang mudeng sebenarnya bro if 10 katakanlah 10 true apa-apa ya enggak Nah, ketika ini sudah false dia masuk baru masuk ke sini ya. Ini satu. Ini satu ya. Some sini ini akan bolak-balik rekursif sampai akhirnya A1-nya itu itu sudah tidak true. Saya enggak enggak begitu mudeng ini kenapa ini jadi true padahal ini adalah uh, integer ya. Integer. Ya, yes, pokoknya kayak gue lah, Bro. Pokoknya kayak kue lah. Kita run, Bro. Kita run. Oh iya, saya lupa, Bro. Se saya belum mengaktifkan ininya, Bro. Eh apa? Linux servernya. Oke. Okay. Kita run. Yes. Masuk ke get flag ya, kita F2 apa F5 dulu biar kelihatan. Eh nilai rekurs itu berapa sih? 0x375f00l 0x375 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 F00LL F00LL Ini berarti <coughs> heksa bro, ini berarti heksa. Karena kita menggunakan desimal, kita harus ini dulu bro, kita harus apa? Eh, uh, convert hex Heks, hex satu desimal hex satu desimal hex satu desimal kita convert dulu ini ya. tuh desimal convert, ah, ini nilainya kita coba masukkan bro, kita coba masukkan, kita stop ya kita run lagi oke kita coba masukkan enter kita F8 kita F8 ya nah, masuk ke flag ya masuk ke flag berarti ini nilainya nilai input sama dengan nilai rekursifnya hasil dari rekursifnya ya tuh sama berarti kita masuk ke get flag ya udah berarti Masuk, hasilnya ketemu, bro. Eh, kok kayak eh, gini sih? Bentar, 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 kita run lagi. Oke, okay. kita paste, kita F8 ya, kita masuk. Get flag, ah, oke. Okay. Flag, ya, rocker of magic. Seperti itu bro, ya. Jadi ketemu. Sebenarnya ini ada yang, oke, okay, kita coba lihat satu lagi bro. Kita coba lihat satu lagi yang saya agak bingung sebenarnya. Kita lihat satu lagi ini yang terakhir bro, yang bom ini yang hard itu yang ngajak gelut nih ah. Nah, ini kan di sini ada suruh input ya S. Tapi di sini S itu karakter, S itu karakter. Walaupun saya sebenarnya pernah masuk ke flag ini bro, pernah masuk ke flag ini ya, pernah masuk ke flag ini. Tapi saya permasalahannya adalah lupa karakter yang dimasukkan apa saja. Saya udah nyoba-nyoba lagi, ini nggak bisa bro. Jadi, namanya kita masuk, ini kan di sini tadi ada 15 ya. Uh, ketika STR learn, tidak sama dengan 15 maka dia masuk ke exploit exploit itu berarti salah bro saji rolu patma nem sangat sepuluh sebelas telas mulas ya enter yes ah masuk ke sini s nya itu ya cuman satu bro karena apa karena ini karakter ya bukan string kalau string itu biasanya char bintang s tetapi ini ada yang bisa jawab bro Berarti ada kemungkinan Bukan ada kemungkinan Ini ko kode pasti benar Cuman sayanya aja yang nggak berhasil Mendekompel atau mencari solusinya Itu seperti itu bro Yang saya sampai hari ini itu masih tak cari solusinya ke ke Kenapa apa ya, gitu loh Masalahnya di mana itu seperti itu bro Begitu bro Bingung apa ora Angger ora bingung ya syukurlah Tapi angger bingung ya aja bingung bro Engkau bingung kafe repot bro itu seperti itu bro Ada sekian soal yang saya simpan cuma segitu Yang lain ada di web saya lupa nggak nggak ngopi Sebenarnya gini bro Saya juga nggak begitu paham apakah dengan mempublish ini ke internet itu melanggar peraturan CTF di situ apa enggak Tapi yang dari sepengetahuan saya itu Di peraturannya tidak ada tertera bahwa soal tidak boleh dipublish kembali Atau di dipublish cara hackingnya Apa cara penyelesaiannya itu Enggak ada, jadi harusnya sih enggak ada masalah, bro. Pokoknya, cetek itu menyenangkan kalau Anda punya waktu dan ada orang yang menyelenggarakan, mendingan ikut, bro. Buat belajar itu seperti itu, bro. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.